Waspada karena ternyata hujan deras masih mengguyur sejumlah wilayah. Banjir di Ketapang tak kunjung surut selama sepekan terakhir. Petugas BPBD dan relawan menyisir permukiman yang terendam banjir di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sudah seminggu lebih, banjir tak kunjung surut. Malah makin meluas dan bertambah parah. Mulai dari setinggi 30 cm, kini mencapai 2 meter. Lebih dari 19.000 warga di 8 kecamatan terdampak banjir. Mereka terjebak di dalam rumah dan tidak mengungsi. Hanya mengandalkan distribusi bantuan makanan dan obat-obatan dari BPBD.